Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama Kak Yohana di pagi ini. Kak Yohana mau membantu Mama Kak Yohana menyapu halaman depan rumah. Hari ini kita akan belajar tentang energi panas atau kalor. Kita juga akan belajar kosakata baru. Bersama siapa? Betul, bersama Profesor Kata. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Agar pelajaran hari ini dimudahkan dan menyenangkan. Berdoa mulai. Nah, sementara Kak Yohana menyelesaikan menyapu halaman, kalian siapkan alat tulis kalian ya. Kayaknya Kak Yohana salah kostum nih. Harusnya tadi Kak Yohana pakai baju warna putih. Teman-teman, kalau sedang beraktivitas di bawah sinar matahari, jangan sampai salah kostum ya. Jangan sama kayak Kak Yohana dan teman kita yang satu ini nih. Makasih ya udah mau diwawancarai. Aduh, kok lama banget sih wawancaranya? Iya, tadi aku nambahin sedikit pertanyaan. Aduh. Kalian gerah gak? Gerah sih, tapi gak terlalu. Harusnya kamu jangan pakai baju warna hitam, Arka. Emang kenapa? Kan ini kan baju baru. Sayang kalau gak dipakai. Baru sih baru, tapi baju warna hitam atau warna gelap bikin kita kepanasan. Masa sih? Soalnya kan pakaian warna gelap itu menyerap panas, jadi panasnya merambat ke badan kamu. Ya kan, Dio? Iya, betul. Benda gelap itu menyerap panas, tapi tidak memantulkannya lagi. Tapi kalau malam, malah membuat kamu menjadi kedinginan. Kenapa bisa begitu? Soalnya kalau malam, baju warna hitam atau gelap malah menyerap panas dari tubuh kamu. Masa bisa begitu? Tahu gitu aku pakai baju cerah dari tadi. Gak apa-apa, kan sekarang kamu jadi tahu. Yuk, kita pulang. Kita terusin diskusi hasil wawancaranya di rumah kamu. Ayo. Kata baruku. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Profesor Kata. Kata baru apa yang akan kita pelajari hari ini? Siapkan buku catatan kalian ya. Jerang. Jerang artinya berada di tempat panas. Menjerang artinya memanas. Kata kedua, gerah. Artinya berasa panas badan,
misalnya karena hari hendak hujan atau tidak ada angin dan sebagainya. Itu tadi kosakata baru kita hari ini. Sampai jumpa. Nah, teman-teman, setelah tadi menyimak cerita tentang Arka, Dida, dan Dion, Kak Yohana mau tanya nih. Siapkan buku kalian ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pakaian yang dikenakan oleh mereka bertiga? Jawabannya adalah Arka memakai baju warna hitam, Dida berwarna kuning, dan Dio berwarna putih. Mengapa badan terasa panas jika menggunakan pakaian warna gelap pada siang hari? Tadi Dio sempat menyebutkan loh. Coba teman-teman ingat-ingat. Jawabannya, karena benda berbahan gelap itu sangat baik menyerap panas. Jadi, panas matahari yang diserap oleh baju kita merambat ke badan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kalau malam hari badan kita jadi dingin kalau menggunakan pakaian berwarna gelap? Apa? Karena pakai AC? Bisa jadi. Tapi jawaban yang paling tepat adalah karena baju berwarna gelap menyerap panas dari dalam tubuh kita. Pertanyaan terakhir, mengapa benda gelap menyerap panas dengan baik? Betul, karena pakaian berwarna gelap tidak memantulkan lagi panas yang dia serap. Kak Yohana mau mandi dulu nih, gak tahan gerahnya. Habis ini, kita lanjut belajar lagi ya teman-teman. Tetap semangat. Ayo mencoba. Teman-teman, kita lengkapi kalimat rumpang berikut dengan pilihan kata yang tepat ya. Contohnya seperti kalimat berikut ini. Pasir hitam di pantai menyerap titik-titik matahari sehingga terasa panas. Kalimat yang sudah dilengkapi adalah sebagai berikut. Pasir hitam di pantai menyerap radiasi matahari sehingga terasa panas. Nah, berikut kalimat rumpang yang bisa kalian lengkapi. Kolom atau tabel di sebelah kanan adalah kata-kata yang bisa kalian pilih untuk melengkapi kalimat-kalimat tersebut. Kalimat pertama, sebaiknya menggunakan pakaian berwarna titik-titik pada siang hari. Kalimat kedua, benda berwarna gelap sangat baik titik-titik panas. Kalimat ketiga, jika menggunakan kaos warna titik-titik pada malam hari, badan akan terasa hangat. Kalimat keempat, Arka dan kawan-kawan mengerjakan tugas titik-titik di taman alun-alun. Kalimat kelima, Arka kegerahan karena menggunakan kaos warna titik-titik. Silakan mencoba ya teman-teman. Kalian bisa tuliskan kosakatanya saja di buku kalian masing-masing. Kak Yohana tunggu. Sudah, kita coba cek jawabannya yuk. Berikut kalimat yang sudah dilengkapi. Kalimat pertama, sebaiknya menggunakan pakaian berwarna terang pada siang hari. Kalimat berikutnya, benda berwarna gelap sangat baik menyerap panas. Kalimat ketiga, jika menggunakan kaos warna putih pada malam hari, badan akan terasa hangat. Kalimat keempat,
Arka dan kawan-kawan mengerjakan tugas wawancara di Taman Alun-Alun. Kalimat terakhir, Arka kegerahan karena menggunakan kaos warna hitam. Wah, makasih ya Mas. Ini uangnya, kembaliannya ambil aja ya. Makasih banyak ya Mbak. Asik, jarang-jarang makan siang pakai pizza. Ada 4 potongan. Berarti yang satu untuk Kak Yohana, yang satu untuk Mama, yang satu untuk Papa. Masih ada 1 potongan lagi. Teman-teman, kalau lihat pizza ini, Kak Yohana jadi ingat sesuatu nih. Coba teman-teman lihat yang satu ini. Ayo mengira. Temukan taksiran yang tepat untuk pengurangan pecahan pada gambar berikut ini. Berikut pilihan jawabannya. A. Kurang dari setengah. B. Setengah. C. Lebih dari setengah. Sebelum menjawab, kita tulis dulu kalimat matematikanya ya. Loyang pizza pertama masih ada 3/4 potong. Kemudian dikurangi loyang kedua yang masih ada 1/4 potong. Jadi kalimat matematikanya adalah 3/4 dikurang 1/4 sama dengan 2/4. 2/4 bisa kita sederhanakan menjadi setengah. Jadi jawabannya adalah B, yaitu setengah. Mudah kan? Ayo menyimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu lagi bikin apa? Lagi bikin kue bolu. Tolong bantu ibu ya. Cuci tangan dulu. Dida bantuin apa, Bu? Tolong bantu ibu takarin tepung terigunya ya. Ibu butuh 1/4 kilogram. 1/4 kilogram, Bu? Iya. Kalau tepungnya 1/2 kilogram, berarti 1/4 kilogram itu berapa bagian dari tepung ini, ayo? Setengahnya. Pinter anak ibu. Jadi 1/4 kilogram itu sama dengan 250 gram. Coba kita timbang dulu. Udah Bu, 250 gram. Kita masih bisa bikin kue satu lagi kayaknya. Betul Bu. Tadi kan tepungnya 1/2 kilogram. Dikurangin 1/4 kilogram. Masih ada sisa berapa ya Bu? Teman-teman, bantu Dida menghitung yuk. Coba kita buat dulu kalimat matematikanya ya. Tepung yang ada awalnya 1/2 kilogram dikurangi 1/4 kilogram untuk ibu bikin kue. Nah, kita samakan dulu penyebutnya menjadi 1/4. Jadi, tepung yang masih tersisa adalah 1/4 kilogram lagi atau 250 gram. Ayo menemukan. Aduh, kelupaan. Padahal baru ditinggal 10 menit. Tadi Kak Yohana ngisi pancinya penuh. Sekarang tinggal setengah deh. Gimana ya kalau ditinggal 15 menit? Coba teman-teman hitung. Kalau 10 menit aja airnya ditinggal setengah, berarti 15 menit
tinggal berapa bagian panci ya. Kita hitung sama-sama yuk. Pertama-tama, anggaplah kita bagai air dalam panci ini menjadi 4 bagian. Diketahui bahwa dalam 10 menit, sebanyak 1/2 air sudah menguap. Berarti bisa kita perkirakan bahwa setiap 5 menit air akan berkurang 1/4 bagian. Berarti kalau 15 menit bisa kita perkirakan bahwa sudah 3/4 air lagi akan menguap. Jadi sisa air di panci kalau ditinggal selama 15 menit adalah 4/4 kurang 3/4 sama dengan 1/4 bagian. Kayaknya masih kurang nih air panasnya. Kak Yohana mau masak lagi ah. Wah, gasnya tinggal sedikit. Padahal kemarin Kak Yohana cek masih ada. Kira-kira berapa bagian ya? Iya betul, 4/8 bagian. Nah sekarang gasnya tinggal segini, tinggal 3/8 bagian. Jadi kira-kira berapa bagian ya yang sudah terpakai untuk memasak sejak kemarin? Kita lihat kalimat matematikanya lalu hitung bersama yuk. Diketahui sebelum memasak, sisa gas dalam tabung kemarin adalah 4/8 bagian. Sisa gas dalam tabung hari ini adalah 3/8 bagian. Maka, gas yang sudah digunakan sejak kemarin adalah 4/8 dikurang 3/8 sama dengan 1/8 bagian. Nah, jadi begitu ya teman-teman cara menghitungnya. Ternyata banyak juga ya manfaat pengurangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Kak Yohana mau masak air lagi. Setelah ini kita berlatih lagi ya. Ayo berlatih. Perhatikan gambar berikut. Buatlah gambar gabungan yang menunjukkan hasil pengurangan 2 pecahan. Tuliskan operasi pengurangan beserta hasilnya. Kak Yohana tunggu ya. Sudah, kita periksa sama-sama ya. Di gambar A, kalimat matematika atau operasi pengurangannya adalah sebagai berikut. 7/8 dikurang 3/8 sama dengan 4/8. Untuk gambar B, kalimat matematika atau operasi pengurangannya adalah sebagai berikut. 8/12 dikurang 3/12 sama dengan 5/12. Soal kedua. Di dapur tersedia tepung sebanyak 7/10 kg. Ibu menggunakan 3/10 kg untuk membuat gorengan. Berapa sisa tepung di dapur yang tidak terpakai? Teman-teman sudah menuliskan jawabannya. Kita cek sama-sama lagi ya. Kalimat matematika atau operasi pengurangannya adalah sebagai berikut. 7/10 dikurang 3/10 sama dengan 4/10. Nah teman-teman, udah kan? Jangan lupa untuk berlatih terus di rumah.
proyek kreatif minggu ini. Teman-teman, sekarang Kak Yohana akan mempraktikkan proyek mingguan kita. Kak Yohana akan memasak nasi goreng. Pertama, Kak Yohana akan memastikan semua bahan untuk memasak sudah tersedia dan lengkap. Lima butir bawang merah sudah, 2 butir bawang putih sudah, 6 butir cabai, kemiri. Nah teman-teman, setelah ini Kak Yohana akan langsung memasak. Teman-teman di rumah juga bisa langsung mempraktikkan ya. Jangan lupa nanti minta keluarga untuk mencicipi dan memberi penilaian. Selamat mencoba. Refleksiku. Sudah jadi nih nasi gorengnya. Tinggal minta mama dan papa nanti untuk mencicipi kalau mereka sudah pulang. Teman-teman, gak terasa ya, sudah mau selesai pembelajaran kita hari ini. Coba kita ingat-ingat lagi yuk materi belajaran kita hari ini. Di awal pelajaran tadi, di segmen Ayo Membaca, kita sudah belajar soal pakaian berwarna gelap yang ternyata menyerap panas. Dan sebaliknya, pakaian berwarna terang memantulkan panas. Selanjutnya, kita belajar dua kosakata baru, yaitu kata jerang dan kata gerang. Lalu, terakhir, kita belajar menghitung pengurangan pecahan serta bagaimana menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak juga ya yang kita pelajarin hari ini. Bagaimana perasaan teman-teman? Senang? Bingung? Atau kesal karena bingung? Kalau Kak Yohana, senang. Kak Yohana juga bakal senang karena kita ketemu lagi besok. Jangan lupa selalu berdoa dan tetap semangat. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.